semuanya, di video kali ini aku mau unboxing lagi, lanjut yang satu keranjang ini, satu sangke ini. Aku bakalan unboxing satu-satu. Tapi kalau misalkan durasinya udah kelamaan, aku bakalan skip dan lanjut ke video aku berikutnya ya, karena aku takut durasinya kepanjangan. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah ini. Ini apa? Panjang banget ya. Oke, langsung aja aku buka. Aku juga penasaran. Dan belum sama sekali aku buka. Jadi langsung aja kita lihat. Tada! Wow, ternyata sendal. Oh ya, BTW aku beli ini semua di promo men sale yang 22 itu ya, tanggal 2 bulan 2 itu. Dan baru pada datang semuanya. Jadi aku unboxing sekarang. Jadi aku pilih yang part 2 semua. Ini ada nomornya. Ini kalau nggak salah cuma 2000 atau cuma 500 perak, kalau nggak salah 400 perak sekian gitu. Ya, jadi ini buat suami aku sih, tapi katanya kakak perempuan aku juga mau. Ternyata mau juga gitu, karena kakak aku tuh gede banget kakinya. Ini jadi sendalnya. Jadi aku beli dua sendal ini, sendal jepit lah ya. Katanya sih sendal casual cowok gitu, ternyata sendal jepit kayak gini. Ini cuma 1000 aja, 1000 kurang, bahkan 400 perak kayaknya. Oke, next ke barang berikutnya. Ini apa? Aku juga nggak tahu. Jadi langsung aja kita gunting dan kita lihat dalamnya. Oh ya, maaf banget kalau berisik karena lagi ngisi air. Jadi kalau ada suara-suara berisik gitu, kerecek-kerecek-kerecek gitu, maaf banget karena lagi ngisi air ya. Oke, kita buka. Apa ini? Oh, ini. Tada! Ya, ini adalah, oh ternyata kaos t-shirt laki-laki. Wow. Wow. Ini harganya berapa ya? 2000 deh kalau nggak salah. Ya, aku pilihnya nih, aku pilihnya XL semua. Sebenarnya ukuran suami aku itu L, tapi karena takutnya ya datangnya yang kecil gitu ukurannya, kurang besar gitu, jadi lebih baik kebesaran daripada kekecilan gitu kan, daripada nggak kepake. Gini lumayan sih, cuma kayaknya bahannya panas deh, tapi jahitannya rapi dan bagus banget ininya, detailnya. Cuma kayaknya ya bahannya panas, ukurannya XL ya, bahannya panas deh ini, bahannya panas. Oke, ini lumayan aja lah ya. Ini bajunya satu, yang kedua itu warna abu-abu, merah dan abu-abu, ukurannya sama XL, cuma yang itu lingkaran lehernya tuh bulat dan ini yang V. Aku suka warna merah dan abu-abu gitu, jadi pilihnya merah dan abu-abu. Nah, ini yang V. Oh iya, harganya sama sih, kayaknya 1000 berapa gitu. Cuma bahannya emang agak panas kalau menurut aku ya, tapi lumayan aja deh. Aku bakalan buka yang ini. Kita langsung aja lihat isinya apa. Aku buka dulu pelan-pelan karena takut kegunting dalamnya. Ini adalah, tada! Wow, baju anak. Ini warna abu-abu Turki gitu. 3-4 tahun M. Ukurannya, wah, perasaan aku 2-3 tahun deh. Keterangan detail. Pokoknya semua harga yang dari pertama
sampai yang ini dan seterusnya aku taruh di sini atau di sini ya, seperti biasa. Oh, ini lumayan sih bahannya, agak lebih lumayan gitu. Wah, ini sih masih agak kebesaran di anak aku deh kayaknya. Tapi lumayan banget, ini aku dapat harganya juga murah kayaknya, 2000 atau 1000 gitu. Harusnya anak aku itu ukuran 2-3 tahun gitu, karena anak aku masih 2 tahun setengah, tapi ini dapatnya 3 tahun, 3 atau 4 tahun. Lumayan sih ya. Ininya yang lumayan menurut aku bahannya, tapi yang ininya kayak spandek gitu. Ya, lumayan lah ya. Oke, next aku bakalan buka apa lagi ya? Ini aja deh. Nah, gunting. Oke, next aku bakalan buka yang ini, yang besar ini. Ini apa ya? Aku juga agak lupa ya, karena kadang kalau nunggu paket gitu kelamaan jadi lupa deh yang dipesan apa. Karena kan pengirimannya kali ya. Tapi ya udahlah, ini apa ya? Itu emang agak lupa. Ternyata ini tuh bantal deh kayaknya. Bentar. Aku dapat harga berapa ya? 5000 kalau nggak salah deh. Jadi kan aku sama suami aku tuh sering pakai motor gitu kan, dan anak aku tuh di kursi depan gitu, dipasangin kursi anak-anak suka kalau orang bawa motor itu, tahu kan. Dan katanya ini adalah bantal stang gitu, jadi takut ketiduran, dan anak aku tuh emang suka ketiduran sih, jadi katanya gini gitu terus ngomongnya ya. Jadi gini, dipasang di motor gitu, terus anaknya tiduran di sini gitu. Ya lumayan sih, tapi ini terlalu kopong ya, kalau menurut aku terlalu kopong. Oh iya, BTW aku bukanya random aja ya. Oke, aku buka yang ini. Selanjutnya aku bakal buka yang ini. Wow, ternyata ini adalah mouse. Karena mouse aku tuh ada sih, cuma lupa naronya. Jadi pas ini ada itu aku langsung beli gitu. Ini merek apa ya? Mereknya Nisuta. USD Nisuta. Gak tahu, aku kurang tahu sih merek-merek yang bagus atau enggak gitu. Lumayan aja kali ya. Kalau beli di toko offline ini lumayan sih harganya, nggak mungkin dapet deh seharga yang aku beli di Shopee. Oke, next. Aku bakal buka yang ini. Apa ya? Harganya murah-murah banget. Cuma aku kurang sukanya di Mensel ini, harganya itu emang murah-murah sih, cuma dari yang kayak 11-11, 10-10, 12-12 itu jauh banget sih, yang 99-nya sedikit gitu. Oh ya, buat yang dapat juga jangan lupa komen di bawah ya, siapa aja yang dapat, jangan lupa komen. Nah, ini aku dapat 1000-an deh kayaknya. Ini aku dapat 4 dari Pipo, ini dari Shopee Mall. Wah, aku dapat 4 warna dan harganya kalau nggak salah cuma 1000. Wow. Oke, next, aku bakalan buka yang ini. Apa sih ini? Serutan. Ya lumayan lah buat ngasih-ngasih keponakan ya. Next, aku ada ini. Harga berapa aku lupa. Katanya sih ini kabel HDMI apa gitu, aku nggak ngerti deh.
aku beli aja karena harganya tuh cuma 700 perak kalau nggak salah. Panjangan aku skip ya, aku lanjut ke yang berikutnya. Jadi karena susah banget, jadi aku buka duluan. Ini adalah apa sih namanya, kopi Bali, kayak pewangi parfum mobil atau ruangan gitu, kopi. Ini kecil banget ya, karena aku dulu tuh pernah beli harganya 3.000 atau 2.000 gitu, gede, agak gede dari inilah. Ternyata itu kecil. Oke, next aku buka yang kecil ini. Aku bukanya random aja ya, biar cepet aja gitu. Oh, ini adalah kaca. Tuh, kaca bulat gitu. Kaca untuk apa sih namanya? Kayak ditempelin ke mobil gitu tuh, ujung spion mobil. Oke, next. Next yang ini. Potong aja lah ya biar cepet. Loh. Oh, ini adalah tuspen. Aku penasaran sih, dulu pengen beli dan belum promo gitu. Harganya masih 2.000-an gitu. 3.000 atau 2.000 gitu. Jadi aku nungguin promo buat di sini gitu loh. Jadi ini aku dapatnya kalau nggak salah harganya 500 perak atau berapa gitu. Oke, next. Nih, satu lagi. Ini juga tuspen kalau nggak salah. Tapi beda warna gitu. Kalau itu kan warnanya kuning gitu. Dan yang ini warna ungu, dan ini warna ungu dan apa tuh satunya? Coklat. Lumayan dapat 3, bisa bagi-bagi. Oke, kayaknya ini masih ada 9 paket lagi di sini. Kayaknya durasinya udah kepanjangan, jadi aku skip dan aku bikin video baru lagi untuk melanjutin buka paketnya. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar channel aku semakin berkembang dan bisa bikin unboxing dan haul-haul lagi, biar aku juga makin semangat bikin videonya dan nge-YouTube-nya. Oke, makasih banget buat yang udah subscribe. Dan sekarang channel aku udah 5.000 subscriber. Bantu aku menuju 10.000 subscriber ya. Makasih yang udah nonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.